Ini rumah artis. Ini yang... Woi! Kok kabur? Kok kabur? Woi! Lu kabur, bisa kabur? Kok kabur sini? Kamu nih. Ada si Rio kok bisa kabur sih? Siapa ini ya? Pak, bentar pak. Kok kabur? Kabur sini. Lalu nih. Siapa ini? Bro, lu Rio kan? Iya. Iya Rio ini. Yang digosipin nama keke. Ini Rio kan, Rio yang itu kan? Ini Rio yang digosipin nama keke-keke kan? Iya. Pacara keke kan? Iya. Lu masih pacaran? Udah putus kan? Udah putus. Bener lu putus. Terakhir waktu di acara Janji Suci bareng. Udah putus. Ini apa sih? Aku bisa gerang-gerang, bisa lari diri. Ntar lu nih. Ini apaan sih? Ini apa nih? Jangan-jangan virus terbaru. Apa tuh? Virus pecicilan nih. Hah? Duh. Siapa ya? Ntar lu. Kita buka aja yuk. Kita buka nih. Tuh. Dua. Tiga. Wah. Itu lagi. Keke. 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 Berisik ini, berisik, berisik ini, berisik. Aduh, kasihan nih keke. Kamu selamatin dong, bawa ke pinggir itu. Kita ngobrol sini. Ini bawa asap lagi. Bawa asap nih. Kita ngobrol di rumah ini, Rio. Udah kita tinggalin aja, kita tinggalin. Jangan gitu, Rio, kasihan. Ya kenapa kamu ninggalin aku? Kamu yang nyanyi, aku bukan biawak. Biawak. Gitu bukan sih? Aku kan berinspirasi bikin lagu itu karena kamu. Oh iya? Iya, aku kan udah jadi kayak boneka kamu. Kamu udah dapet yang mau, terus aku ditinggalin. Udah sabar. Udah. Ini aduh, ada-ada aja. Yaudah, yuk sih ngobrol-ngobrol di sana. Apaan sih? Ini rumah lo, bro. Ayo. Waduh. Aku baru tahu. Kehormatan nih kita bisa ke rumahnya Rio nih. Tadi kikilnya kemana? Siapa? Ngomong-ngomong yang tadi paket dari siapa sih? Itu gua ketemu cewek di pinggir jalan yang sama namanya Noni. Oh, Noni. Kenal lo? Pacar lo? Bukan. Tadi bilang katanya pacar lo. Mendekat. Oh, jangan-jangan gebetan lu. Ini kita suruh duduk nih. Duduk dulu. Presiden minum itu Raja Wali. Cocok lu. Noni sekarang. Bukan, itu temen deket. Ah, bohong lu. Tadi katanya, ingat gak ceweknya montok ya? Semo. Temen. Itu digebuk gak ngepul itu. Pantesan aja lu ninggalin si Keke. Oh, pantesan ya, lu ninggalin Keke. Mantap juga sih. Hah? Mantap juga sih. Lu playboy juga ya? Enggak lah. Tapi apa yang membuat lu tuh bisa jatuh cinta sama Keke? Lu berapa lama sih berhubungan sama Keke? Hampir 5 bulan. 5 bulan? Ah, ntar lu gua nanya, itu settingan tuh beneran sih. Hah? Banyak yang bilang settingan, ada yang bilang beneran. Sebenarnya gimana ya? Sebenarnya gimana? Soalnya, ada yang bilang bener kata Raffi, settingan. Terus Keke juga pernah memberikan statement kalau itu settingan. Iya. Nah, itu video yang itu diaset sama orang. Diaset sama orang gimana? Yang ada tuh yang cowok itu, yang dia bikin video itu, yang bareng-bareng itu. Ya, ada dua diasut. Cowok. Ya, yang dua cowok itu kan diaset. Keke tengah-tengah. Diaset. Sebenarnya itu bukan kemauan dari Keke sih sebenarnya. Kata siapa? Kata dia. Oh, ngomong sama lu? Iya. Baru 3 hari yang lalu dia habis nelfon sama Rio. Oh, teleponan. Masuk hubungan baik. Katanya udah putus, kan bikin lagu. Aku bukan boneka.
boneka nyantet. Bukan nyantet. Nah, lagunya enggak gitu, bukan keke, bukan boneka. Katanya itu lagu buat elu. Iya, katanya keke itu enggak bisa disuruh-suruh. Iya, gara-gara lu melakukan dia seperti boneka, lu mempermainkan hatinya, katanya gitu. Enggak dong. Bener. Lagu itu sebenarnya menceritakan awal kisah percintaan dia sama dia waktu dari awal sampai sekarang. Pertama kali ketemu di mana sih sama Keke? Di gorong-gorong atau di mana? Maksudnya di mall apa di mall? Kafe di mall. Kalau duluan yang pertama Insta. Kenalan gitu, minta kenalan. Kenalan. Seset baru tukaran Instagram gitu. Tukaran Instagram? Iya. Jadi lu pakai Instagram. Kalau followan maksudnya. Nah, Keke udah terkenal sekarang ya. Lu trending satu. Banget. Lu nyesel enggak mutusin Keke? Nyesel lu pasti. Ya mutusin siapa sih? Sebenarnya enggak. Enggak, lu pasti nyesel lu. Enggak, serius enggak. Jangan terus bikin lagu. Juta. Aku nyesel putus sama boneka. Gitu. Coming soon. Kan langsung dia mau bikin. Mau bikin lagu gue ini. Lu niat balikan enggak? Enggak, lu bilang lu mau bikin lagu. Iya. Coba lu nyanyi. Belum. Enggak, sekarang tes lu suara lu. Aku bukan boneka, coba. Aku bukan boneka. Boneka. Kalau misalkan lu bikin lagu, berarti bener dong, lu tuh gak mau kalah sama Keke, lu pengen mendongkrak popularitas lu. Iya, lu mau pansos. Sebenarnya gak gitu, sebenarnya gua juga mau apa ya, kayak berkreasi, melampiaskan juga gitu, apa yang gua rasain sama dia. Emang lu rasain apa? Ngomong aja belak-belakan di sini. Ya, coba. Coba, yang lu rasain sama Keke itu apa? Sebenarnya gua masih peduli sama dia, masih sayang juga sama dia sebenarnya. Ah, lu gara-gara dia trending satu kali. Iya, enggak lah, serius. Bener. Gua tuh sama Keke putus karena orang ketiga sebenarnya. Siapa? Lu punya cewek lagi ya? Bukan, yang si cowok tuh yang deketin Keke. Siapa? Pengen manfaatin Keke. Dia hasut sama dia, makanya putus tuh hubungan. Yeah. Jadi lu diduain sama Keke. Keke ada cowok lain. Lu ngerasa diduain? Lu ngerasa diselingkuhin sama Keke, bukannya lu? Bukan gua. Gua orangnya setia gua. Bener lu? Setia dong. Kan boneka. Pengen gua pantul nih. Udah gue sih. Kan boneka. Itu siapa sih? Dibilang Keke bukan, dibilang bukan Keke, bingung juga kita. Tapi gua rasa lu masih ada cinta loh. Tadi kayak dia datang mata lu masih berbinar-binar. Sebenarnya. Jujur, lu ngomong depan kamera, lu masih cinta sama Keke? Bukan cinta sih, tapi masih sayang. Wah. Yang bener lah. Masih sayang. Apa yang membuat lu suka sama Keke dari sifatnya? Sifatnya dia lucu. Lucu. Lucu, terus? Imut. Imut. Menggemaskan gimana gitu. Momen yang enggak pernah lu lupakan sama Keke ketika lu berpacaran gitu sama. Oh iya, gua pernah sempat liburan sama dia di kalau enggak salah di Palu. Di Palu. Di Palu. Liburan berduaan. Pas lagi offer apa lagi kerja atau lagi apa? Lagi liburan. Lagi liburan berduaan. Sama ada itu juga keluarga. Ada keluarganya. Udah gini deh. Lu kangen sama Keke, lu bilang kangen liburan, gua akan kasih lihat kebersamaannya Rio sama Keke. Ya. Waktu masih bersama-sama. Nih. Aku bukan bonekamu yang bisa disuruh-suruh dengan seenak mau. Enak lagunya, enak banget. Ya tapi lu jangan gitulah. Keke tuh udah sayang sama lu. Yang gua dengar sekarang Keke tuh benci sama lu. Enggak. Telepon sekarang. Telepon sekarang. Iya. Telepon Keke sekarang. Telepon Keke. Wah, mantep nih. Kalau lu enggak video call. Bilang Om mau ngomong. Bilang Om Raffi mau ngomong. Ada? Enggak boleh. Enggak ngasih. Oke. Enggak diangkat. Enggak diangkat. Ah, berarti enggak diangkat.